Maka berkata lagi, wahai Rasulullah, bagaimana kalau seandainya aurat kami terlihat di antara sesama pria? Maknanya sama-sama lelaki. Lagu mana? Katanya Nabi. Kita sama-sama jatuh, lagu mana aurat? Maknanya sama-sama tino, lagu mana aurat? Nih, asrama perempuan, semua perempuan berlaku. Allah, asrama perempuan penipalo juga. Wadeng-wadeng pun penipalo dengan asrama perempuan. Nih, asrama buat tolu juga kadang-kadang budak tino kita ni. Nampak? Pakai seluar saja ya buat dia. Pakai seluar saja, tak pakai baju bawa dia. Ah, sudah asrama perempuan. Sebab itulah jangan pergi jenguk asrama perempuan ni. Ah, nyawak perangai kak. Ambil. Hari tu dia mau ajak pergi ngajar lah. Pergi ngajarnya di apa dah? Hak dadah ni. Apa dah? Hak tempat dadah ni. Pusat ke? Pusat apa? Ah, serenti. Oh. Pusat serenti perempuan. Pusat serenti perempuan. Ambo gitu dia depan sebelum masuk masjid tu dia ada asrama puan. Maka dia yo nak jaga orang dadah lagu tu kena buka nyelo habis. Tak leh tutup takut dia perasa. Ambo lalu ambo tak perasa ni pusat serenti perempuan. Pusat serenti perempuan. Kita pun lalu oh naik kereta duk gini tengok. Kabar-kabar kita tengok ada orang pakai kain tuala saja buh gigi sini. Jale kita tak perasa lah mana. Oh kita baru perasa lepas sampai masjid. Eh, pusat serenti perempuan. Guano pakai kain tuala saja. Tak perasa-perasa. Pelik sungguh pak dia. Kain tuala saja buh gigi sini. Tidak kau jadi pelik. Ah, macam-macam kata. Tu asrama. Jadi lagu mana kita sama jatuh ataupun sama perempuan? Dia tanya ni. Maka Rasulullah kata, jika kamu mampu, maka usaha agar aurat kamu tidak terlihat oleh sesiapa pun. Kalau boleh jaga juga antara pusat dengan lutut. Lelaki sama lelaki, perempuan sama perempuan kena jaga tu. Kemudian dia berkata lagi, aku bertanya wahai Rasulullah, bagaimana jika kami itu seorang diri, duduk seorang lagu mana? Nah, maka Rasulullah kata, kamu sepatutnya harus lebih malu kepada Allah daripada malu kepada manusia. Kalau manusia pun malu, duduk seorang pun jangan. Kecuali kita ada hajat nak masuk tandas kau gapo dia, nak terkecing kau gapo dia, tak ada orang pakai jubah pakai serban. Eh tak sebuka eh segar. Berat berkobai habislah jubahnya. Memang orang terpaksa akaklah aurat, ha tu darurat tak apa. Nah.